tes orang tu baik ke tak baik, memang tuan-tuan kena bagi pinjam. Bila tuan-tuan bagi pinjam kereta dekat dia, bagi pinjam, first time bagi pinjam. Bila dia pulangkan balik kereta, macam mana kondisi kereta tuan-tuan? Ada yang pulangkan balik, tak berbasuh. Ada yang pulangkan balik, kulit kacang. Kulit apa? Ni, habuk kuih bangkit. Kuih bulu semuanya ada. Vacuum pun tidak. Minyak ni, tu, duk menyala dah. Merah, kuning. Ini orang yang tidak layak dan tidak baik. Next time jangan bagilah. Dan tuan-tuan pun bila nak pinjam kereta orang, cuba pulangkan dalam keadaan dia puas hati. Walaupun tuan-tuan tak bagi duit, minyak penuh. Tak payah apa pun, tak apa. Mak, terima kasih mak, bagi pinjam kereta aku. Aku isi penuh mak, minyak mak. Tak payah cakap pun, tak apa. Biar dia sendiri tahu. Ya Allah, minyak penuh. Tangki aku ni penuh 90. Woi. Dia berbunga dalam hati. Cuba tuan-tuan pergi basuh, pergi vacuum, poliskan tayar dia, buhkan apa elok. Cuba elok bagi pulang. Lain kali nak pinjam, dia bagi. Cerita pula. Minta maaf mak kereta hang ni. Cerita apa benda yang berlaku. Ini tidak. Tayar dia tercabut pun senyap. Dia sampai depan rumah, dia masukkan tayar. Mak, kereta hang dah ada mak. Bila kawan tu telefon balik, pasal apa tayar kereta aku tercabut? Eh, tak tahu. Tadi aku pulangkan elok. Ha, ni jahat. Ada benda patah. Anak dia bagi patah dalam kereta tu. Dia tak cerita. Tu tempat abu rokok di bawah. Tercabut benda tu. Dia ambil gak uhu tu pelan-pelan. Tak bagi cerita. Ni jahatnya orang. Sebab tu nak test orang ni baik tak baik. Yang pertama sekali bagi pinjam. Nak test orang ni baik tak baik. Tuan-tuan kena ajak dia berjalan. Kalau dia ajak tuan-tuan berjalan, silakan ikut. Cuba tuan-tuan tengok. Siapa belanja siapa. Kalau tuan-tuan daripada awal berjalan sampai balik pun tuan-tuan juga belanja, confirm orang itu tidak baik. Sebab itu kena tes. Dan tuan-tuan berhati-hati. Mungkin tuan-tuan sekarang sedang dites. Mungkin. Mungkin sekarang tuan-tuan sedang diuji oleh orang yang mengajak tuan-tuan. Sebab itu kalau orang ajak, belanja-belanjalah. Dia belanja makan, tuan-tuan belanja minum. Ini tidak. Itu nak colek gigi. Orang tu perhati, ya Allah, dia yang ajak aku berjalan, dia yang ajak aku bawa, tol aku punya, makan aku bayar, apa hal dia ni? Orang ini adalah orang yang tidak baik. Sebab itu tuan-tuan, ulama-ulama dulu dia kan tersenyum kalau jumpa orang macam ini. Pasal dia tahu, kita dah tahu hati budi manusia. Nak kenal hati budi orang macam itulah tuan-tuan. Yang pertama saya kata tadi, bagi pinjam. Cuba tengok macam mana barang itu bila dipulangkan. Yang kedua, bila dia ajak berjalan, silakan ikut. Cuba tengok perangai dia dan apa yang dia buat sepanjang perjalanan, baik ataupun tidak.